Mantap. Bikin. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Anang Wewe di sini. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam sehat selalu ya guys. Kali ini kita mau jalan-jalan ke Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Kabarnya di sana ada tempat private beach dan dive resort yang mempunyai pemandangan yang sangat indah. Nah, bagaimana keseruannya? Mari kita simak videonya. Let's get it on. Belum buka, masih tutup. Bridgeton Dive Resort, Jalan Beringin, Tanjung Karang, Kelurahan Labuan Bajo, Donggala, Indonesia. Jalan masuknya kecil, tapi mobil bisa masuk. Nah, kita coba berjalan kaki masuk. Kemarin sih udah masuk ya deh ya, pakai mobil ya. Nah, sekarang kita sudah ada di kawasan Prince John, yaitu sebuah tempat private beach. Ya, kita ada di Bungalow 2. Ini Bungalow 2, kita booking yang ini guys. Nah, ini Bungalow 2. Wah, itu kelihatan. Lautnya kelihatan. Mantap, ada yang naik perahu. Bening sekali. Kita lihat situasinya. Wes, ada mama. Nah, ini balkonnya ada kursi-kursi. Ini kita bawa karpet sendiri supaya bisa main kartu. Ya, kartunya ketinggalan ya. Nah, ini kita ke dalam. Nah, ini ada satu bed king size. Lumayan lah buat dua orang. Terus ada apa namanya, lemari pendingin. Terus ada extra bed karena kita bawa anak-anak, cukup lah extra bed ya, dua orang. Nah, ini untuk kamar mandinya. Ada toilet, ada wastafel. Nah, ini kayaknya eksotis tempatnya kan, biasa dipakai sama bule-bule ya. Nah, ini eksotis sih tempatnya. Nah, wastafelnya modelnya begini, kayak alami gitu kan. Ini kayak dari batu-batuan gitu. Terus tempat gantungan handuknya juga dari bambu-bambu. Jadi mendekati unsur alam. Dan yang nggak kalah serunya itu showernya. Kita coba showernya. Saya cari tadi showernya nggak ada. Ternyata kayak air terjun. Jadi kalau habis main di pantai, kotor, kena apa namanya, pasir, harus mandi-mandi.
Nah, setelah kita check in dan meletakkan barang di kamar, kini saatnya kita main air. Di Prince John ini ada fasilitas untuk mencoba diving atau snorkeling, guys. Tidak terlalu jauh, hanya sekitar bibir pantai saja, sambil menikmati pemandangan terumbu karang yang ada. Gak apa-apa, ini kayak yang kemarin tuh. Nah, kita ada di tempat fitting untuk swimsuit. Adek ukuran apa? Adek ukuran L. Kakak itu XL, papa XXL. Adek L ya. Nah, itu coba dicoba dulu. Tes supaya mengambang. Ini enggak usah pakai pelampung, ngambang sendiri, Bang ya. Ini mau tinggal apa? Itu apa? XL. Betul. Tes aja enggak apa-apa. Tes coba. Double. Iya, double aja enggak apa-apa. Berapa orang mau snorkel? 3 aja. 3 lah. Wah, ini buat apa direkam, Pak? Buat apa direkam? Enggak, pengen lihat tempatnya aja. Kegedean apa? Ayo. Ternyata jalan kaki. Jalan kaki kita, Bro. Cetek kok, Di. Cetek. Apa? Iya, ini kita lagi jalan dulu. Ramai sekali. Penonton yang baru datang. Siap, main air dulu baru makan. Ya. Iya, nasi goreng baru datang. Jadi kita sekarang ada di mana, Dek? Di Tanjung Karang, Donggala. Kita mau coba main snorkeling. Ini sudah pakai peralatannya sama Om Wawan. Nah, gaya kita. Oke, Kak. Akhirnya kita bisa menikmati indahnya terumbu karang Pantai Tanjung Karang Donggala yang dihiasi oleh ikan-ikan kecil yang menambah keindahan pemandangan bawah laut di sini, guys. Sungguh indah ciptaanmu ya Rabbi. Hanya dengan berenang di seputar bibir pantai saja, kita sudah bisa menikmati keindahan terumbu karang ini, membuat kita kerasan dan tidak mau berhenti untuk terus bereksplorasi di sini, guys. Thank you.
bisa dia? Iya. Dia terpelan ke dalam lion fish. Iya, lion fish. Ini tuh iya, dia tuh ada keluarga sama ini. Ya, orang bilang si lepo batu, dia ikan mirip tuh kayak batu. Ah itu. Oh, keluarga dia. Ya. Itu berbisa juga. Bahaya. Berbisa juga, sama tuh kan batu berbisa juga. Yang mulai kayak batu ini berbisa. Maka... Tes, tes. Woi, woi. Kejar, Re. Begitu juga, Re. Kalau ini si Ade. Wui, tes, 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 tes. Ke depan bisa gak, Dek? Nah, bisa lah. Ke depan. Ayo lo. Karang. Agak. Eh, berenang ke sana yuk. Berenang ke sana, lapar deh. Santai. Woi, beningnya Masya Allah. Mantap. Jadi guys, biasa perahunya yang biasa dipakai. Hei. Asok, jatah bro. Jadi bagaimana permainan dari ini? Seru. Pak Gazi? Kakak gimana, Kak? Seru enggak? Masih kurang enggak? Masih kurang, besok lagi ya. Besok lagi. Boleh lah, masih pagi ya, sepi-sepi aja. Jadi kita sekarang dari Jakarta ke Palu, terus sekarang ke Pantai Tanjung Karang di mana? Di Donggala. Iya. Ya. Kita berlibur di sini ya. Oke. Okay. Oke, okay, itu sama omnya, sama Om Wawan. Ayo ayo lepas dulu ya. Oke, okay, kita selesai. Bilas-bilas dulu baru santai-santai nanti ya. Baru bakar-bakar nanti. Yo, kita angkat dulu. Bawa masing-masing pinnya. Narkolnya. Setelah puas bermain snorkeling dan menikmati indahnya pantai, kami melanjutkan untuk makan siang dan bersantai bersama keluarga. Oke guys, demikian cerita hari ini. Semoga menghibur dan bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.